kita ingat bahwa Madrasatul Ula, sekolah yang pertama dan utama itu adalah orang tua. Ternyata kita tidak memberikan peran apa-apa kepada anak-anak. Alhamdulillah lahirlah sebuah lembaga yang sedemikian sederhana. Insya Allah ini canggih, Pak. Canggih, bukan gedungnya dan bukan fasilitasnya, tapi hatinya Bapak Ibu guru ini sangat canggih. Karena itu dengan metode yang sedemikian rupa, kita tidak tahu bagaimana caranya mengajar anak-anak saya sampai sekarang kelas sudah kelas 4 dan saya baru kali ini saya tahu situasi di sini. Baru kali ini, mohon maaf Bapak Ibu. Ini semata-mata karena kita percayakan, mungkin ibu-ibu yang sering ke sini. Saya hampir 4 tahun berjalan, 3 tahun. Mohon maaf, anak saya kebetulan di apa namanya itu, sampai gak ngerti dia dunia pendidikan ya. Aksel itu apa gitu, panganan opo Aksel itu. Ada Praskolifa, ada Excel ya, itu akselerasi. Anak saya sampai gak tahu. Alhamdulillah sekarang anak saya kelas 3 gitu. Saya diprotes. Lupa saya sekarang sudah kelas 4. Gila kebanggaan wong tuane ya. Kebanggaan wong tuane. Sampai enggak tahu. Sudah kelas 4 karena ikut akselerasi. Enggak tahu bagaimana caranya ibu guru untuk mendidik sehingga sampai terjadi pelompatan-pelompatan seperti itu. Terus kenaikannya juga tidak sama dengan yang lain kelas reguler. Bapak Ibu sekalian,